Saudara 12 saksi dihadirkan dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di kasus pembunuhan Yosua. Empat saksi adalah Ajudan Sambo, sementara delapan lainnya pihak swasta termasuk petugas PCR dan petugas ambulans yang sempat bersaksi dua pekan lalu. Kalau kita lihat ini sejumlah fakta terkuak dalam sidang kasus Sambo. Di antaranya soal adanya transfer-transfer uang dari rekening milik Yosua ke rekening Ricky Rizal sebesar 200 juta rupiah setelah Yosua tewas. Jaksa juga terus menelisik data percakapan dari ponsel. Pada terdakwa sebelum Yosua tewas lewat keterangan saksi provider telepon. Saksi dari petugas lab PCR menyatakan Sambo tidak melakukan swab PCR pada 8 Juli lalu. Hal ini mematahkan alibi Verdi Sambo yang menyebut tengah tes PCR saat terjadi penembakan di rumah dinas. Fakta lain, saksi petugas ambulans menyatakan melihat luka tembak di bagian dada jasad Yosua dan wajah Yosua yang ditutup masker. Saat kesaksian dari para ajudan dan anggota polisi, hakim beberapa kali menegur saksi untuk berani berkata jujur. Apakah ini menunjukkan kuasa Sambo yang masih begitu kuat? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Jaksa penuntut umum memperlihatkan sejumlah senjata api pada ajudan Ferdi Sambo dalam persidangan. Senjata-senjata itu berjenis laras pendek Glock 17, HS9, serta laras panjang Steyr EUG. Saksi ajudan Romer pun dicecar Soal jenis senjata yang jatuh dari kantong Sambo saat hendak masuk ke rumah dinas Sambo di Duren 3. apakah HS ini yang Saudara lihat jatuh dari mobil? Iya, Pak. Pada waktu terdakwa turun di rumah Jalan Duren 3. Saya nggak tahu Pak itu senjata HS yang itu atau bukan, tapi saya ingat saya senjata HS yang jatuh, Pak. Coba Saudara amati. Coba Saudara maju. Berdiri. Sebentar, sebentar. Iya, Pak. Benar, sudah ini. Benar, Pak. Senjata HS, Pak. Sudah ini yang saudara lihat pada waktu itu jatuh. Senjata HS, ya, Pak. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sudah. Keterangan Romer sekaligus membantah keterangan Sambo pada sidang 8 November lalu. Terdakwa Ferdi Sambo menyebut pistol yang jatuh adalah pistol Wilson Combat Pengaruh Sambo kepada para ajudan dan anggota kepolisian terlihat dalam rentetan kesaksian ya, mereka. tidak profesional. Dalam sidang kemarin, hakim sempat menegur saksi, saudara, saudara, mantan saudara, Kasatreskrim saudara, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP saudara, Rituan Sampai, Soplanit. Hakim 60, meminta Rituan menceritakan semua 60. yang ia ketahui tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saudara riwayat pendidikan dari sepa atau dari taruna? Dari taruna. Taruna tahun 2004, ya? 2004. Saudara sudah mengikuti pendidikan uh, apa untuk jadi Kapolres itu pendidikannya apa? Asesmen aja yang mulia. Ah? Sespim, sespim Saudara itu sudah mengikuti sespim. Sudah yang Sudah. Sekarang saudara di Yanma. Betul ya Artinya tertunda. Tertunda. Yang Betul kan? Betul yang Karena dianggap saudara tidak profesional. Siap yang mulia. Itu kan cerita lalu. Betul, sekarang saudara merasa rugi, nggak? rugi. Yang mulia. rugi betul, ceritakan semua yang saudara ketahui. Enggak usah kau tutup-tutupin. Betul, kenapa tadi tengok-tengok ke belakang macam kayak ada masih ada beban, beban apa lagi? Tidak, kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi yang dengan peristiwa ini betul, Yang Mulia karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Betul ya. Ceritakan apa yang di saudara alami. Betul. Jangan betul. hanya persidangan ini, persidangan berikutnya saudara ceritakan. Siap. Ya. Lanjutkan. Terima kasih saya untuk Hakim juga Terima. sempat mencecar kesaksian Bribka dan Fajar uh, soal peristiwa tembak menembak di rumah Ferdi Sambo. Hakim bahkan meyakinkan saksi tidak takut berkata jujur sebab semua pelaku sudah masuk tahanan. Gimana? Saudara tahu bahwa itu tidak terjadi kan di awal disampaikan terjadi tembak menembak Kapan saudara tahu bahwa itu bukan tembak menembak tapi tembakan satu orang apa satu pihak saja dari pas cek TKP yang tanggal 12 malam itu ya mudah sama tanggal berikutnya Oh tanggal 12 malam saudara bisa menyimpulkan bahwa itu hanya tembakan satu pihak saja. Uh, izin yang mulia hanya saya dari mendengar dari pimpinan atau dari nafis. Hmm. yang mulia. Apa yang saudara dengar? Uh, saya mendengar bahwa ini nggak mungkin nih hanya tembak menembak begitu yang mulia. Hmm. So. Nggak cerita saja, nggak usah takut takut. Semuanya sudah ada di dalam sel kok. Iya yeah, yang mulia. <laughs> nggak kayak saudara ragu mau bercerita. Satu persatu kesaksian Ajudan Sambo serta anggota kepolisian membuka tabir kronologi pembunuhan Brigadir Yosua. Kejelian hakim dipertaruhkan untuk memberi keadilan kasus kematian Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.